intinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Mungkin langsung saja kegiatan kita pada hari ini. Mungkin rekan-rekan sudah tahu, sudah banyak sekali kejadian-kejadian pencurian aset besi di PT CPI atau Chevron. Jadi saya harapkan untuk hari ini rencana kegiatan kita yaitu melakukan penangkapan diduga pelaku pencurian besi. Nanti informasinya mungkin sedang didalami oleh rekan kita yang di lapangan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan tolong perhatikan betul keselamatan rekan-rekan ya. Jangan sampai rekan-rekan celaka pada saat melaksanakan tugas. Ya, perhatikan di sekitar rekan-rekan pada saat nanti penggerbekan, jangan sampai ada yang miskomunikasi. Ya, tolong laksanakan giat penangkapan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu aja aran saya. Setelah ini kita langsung menuju ke TKP. Siap, rak. Berdoa, mulai. Selesai. Keluar, jalan. Nah. Ini kan nanti terungkat dia. Hah? Baju ini dulu nanti. Henry, ambil lo jaket gua. Jadi memang di daerah kami sekarang lagi marak-maraknya pencurian besi, yaitu pencurian besi aset dari PT CPI, yaitu PT Chevron. Jadi sekarang anggota kita sudah tahu keberadaan tersangka atau komplotan-komplotan pencuri besi tersebut. Jadi nanti begitu rekan-rekan kita yang di lapangan menginformasikan di mana pelaku tersebut, kita langsung melakukan penggerbekan. Ya, mudah-mudahan aja berhasil. Memang para komplotan ini bisa dikatakan sangat licin dan belum ada yang bisa menangkap, dan mudah-mudahan kali ini tim dari Polsek Mandau bisa melakukan penangkapan tersebut. Sekarang orang itu lagi kerja. Dari apa yang disampaikan oleh informan kita, dalam waktu 15 menit selesai itu, Komandan. Tapi dipastikan dulu itu benar atau tidak. Kalau memang dia lagi bekerja, lebih bagus lagi itu biar kita sikat dia. Sedang bekerja, Komandan. Kalau bisa agak digas sedikit, Tom. Oke. Cuma tuh kalau nggak berhenti. Ketip? Ya. Tentu lewat tanah, bapak. Tapi isi lah minyak pickup tadi lu nak. Ini nggak ada habis minyak udah tuh. Udah dibilang. Siap. Kebit. Jadi. Pasti yang bunyinya apa? Hah? Kali kos-kosan sini. Lepas tikungan ini, Dan. Di sini. Ada mobil pickup. Oh iya, ada tuh. Ah, itu Dan. Itu Dan. Ada tuh. Pelan-pelan. Jangan bercerita kan. Nah.
pulang. Ayo cepat, 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 cepat. Terus yang cepat pula tuh dilari tuh. Wajar emang. Kenapa gak dipegang tadi? Aduh. Berani sih. Aduh. Cepat kali dia tuh. Bisa saya tembak dan tapi lu langsung kena. Bukan melumpuh kan? Telepon Daniel suruh cegat. Halo. Iya. Iya coba lu tunggu di depan tuh. Simpang stadion. Simpang stadion. Ya, mobil pick up hitam. Iya. Iya. Tepetkan Bang Dam. Oke. Iya. Ya. Langsung tutup aja nanti. Ya udah. Langsung aja lu antek situ. Oke. Okay, cegat. Iya, oke. Tuh besinya tuh. Itu alat-alatnya di mobil tuh, Dan. Nah, orang. Pas. Keluar. Aduh. Oh, lari kau ya. Siap. Ampun. Bisa aja aku tembak kau tadi ya. Ampun, Pak, ampun. Lihat dulu. Lihat dulu besinya. Oh, iya ini besi. Kau bisa aja aku tembak tadi. Ya. Selamat tahu tadi ya. Oke. Siapa nama kau? Apa ya? Hei. Besinya. Halo. Kamu siapa? Budi Pak. Masuk. Bawa mobil, ada yang bawa mobil. Kang. Ada yang bawa mobil, Masuk dalam. Ya. Bebe dapat. Ya. Alhamdulillah. Bebe dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buker, tak dapat ditarik. Nanti kita ini masih dalam proses, Pak. Masih proses penyelidikan. Mana aja dia jual gitu ya? Iya. Mana aja dia jual nanti.